ada di sini bersama dengan saudara terkasih terima kasih buat pak Roni dan juga kak Nancy semua saudaraku terkasih shalom shalom katanya tak kenal maka tak sayang siapa tahu ada yang masih belum kenal nama saya pendeta Virji Hutauruk hari ini melayani Tuhan 22 tahun karena kasih karunia Tuhan uh, saya bersama dengan suami melayani sebagai gembala di Rock Depok tapi kalau ditanya yang gembala siapa Uh, istrinya yang pendeta siapa istrinya tapi toh suami tetap namanya Bapak Pendeta Haleluya kita punya tiga orang anak yang paling besar sudah sedang ambil S2 di salah satu universitas di Depok kemudian yang paling kecil SMA kelas 3 uh, kelas 2 yang hari ini kita akan belajar adalah tentang living exchange agent boleh bilang kanan kirimu living exchange agent hidup menjadi dampak pengaruh kingdom influence hidup menjadi agen perubahan. Saya percaya saudara dan saya dipanggil sama Tuhan, bukan gak ada gunanya di dalam kehidupan ini. You have to do something, kamu mesti tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Dan kamu harus jadi change agent. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang Anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa yaitu Timotius. Kita akan baca sama-sama dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Sama-sama kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. 3 2 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Saudara terkasih, hari itu Paulus sedang mengajari Timotius. Timotius ini seorang muda, masih 16 tahun ketika dia dipanggil Tuhan. Eh, uh, slide berikutnya tolong ditampilkan. Yes, Timotius telah menjadi gembala sejak muda. Masih 16, mungkin sampai umur 20 sudah jadi gembala di 5 jemaat. Wow, dahsyatnya Saudara. Saya jadi gembala 8 tahun yang lalu, tetapi seorang yang Timoti coba lihat gayanya ya. Dia sambil ngopi gitu. Oh, tapi udah jadi gembala 5 jemaat saudara. Tahukah saudara dia jadi gembala di Tesalonika, kemudian di Korintus, Efesus, Berea, Filipi. Rasanya anak muda untuk bisa dipakai Tuhan luar biasa, itu masih butuh waktu, tetapi tidak dengan Timotius. Hari ini, kenapa dia bisa jadi change agent? Kita akan belajar, masih muda gayanya keren begitu. Wow, saudara saya lihat banyak sekali hari-hari ini yang Tuhan pakai tuh masih muda. Saudara, bilang kanan kirimu masih muda. Makanya tadi dibilang jangan seorang pun nganggap kamu rendah karena kamu masih muda. Kamu bisa jadi teladan. Kamu bisa jadi change agent. gak butuh 10, 20, 30 tahun. gak enggak harus seperti itu. Anak muda, apalagi kita yang sudah dewasa hari ini, kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau kasih tahu, memang itu panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Dan hari ini saya berdoa, keberadaan Timotius ini bisa mengencourage kita, memberikan satu kebenaran baru buat kita. Ternyata Timotius yang masih muda ini sudah dipakai Tuhan luar biasa. Next slide. Bahkan Saudara, kalau misalnya ada masalah Saudara, di situ dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 21. Di dalam Tuhan Yesus, kata Paulus, ku harap aku bisa segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku. Jadi yang Timoti ini, yang udah jadi gembala di lima jemaat, kalau ada masalah dia yang dikirim. Rasanya, kata Paulus begini, kalau aku kirim kamu, semua masalah, masalah tuh beres. Misalnya Pak Roni kalau punya masalah, oh uh, yang dikirim misalnya, eh uh, siapa ya? Saudara kita terkasih, kalau kamu yang dikirim sayang, langsung semuanya beres. Wah, kalau Timotius itu, Kemana aja dia dikirim Itu luar biasa Yang tadinya bermasalah jadi beres Makanya wah kalau kita baca Timotius ini Saya tuh merenungkan gini Ya ampun Tuhan hidupnya sungguh sangat berharga Buat saya hidup itu harus berharga Hidup ini terlalu singkat Untuk gak ada harganya Hidup yang singkat ini buatlah hidup ini Sangat berharga bagi Tuhan Dan bagi banyak orang Hidup gak pernah boleh diri buat diri sendiri. Hidup harus berharga buat orang lain dan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan harus berharga. Jadi, kalau ada masalah, Paulus bilang, "Aku harap segera bisa mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tidak ada seorang padaku." yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu sebab semuanya hanya mencari kepentingan sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus Timotius ini walaupun masih muda udah peduli dengan orang lain makanya dia bisa jadi change agent dia sudah memperhatikan keperluan orang lain bahkan kepentingan Yesus yang lain itu cuma kadang-kadang kepentingan diri sendiri wani piro kadang-kadang orang cuma mencari kepentingannya sendiri banyak hanya untuk maunya dia agenda dia, tetapi tidak dengan Timotius. Dia cuma mencari kepentingan Tuhan. Veri yang bahkan dikatakan saudara kalau ada masalah bayangkan kalau ada perusahaan mau bangkrut yang dikirim uh, makda. Wih pokoknya kalau dikirim makda semuanya beres. Harusnya begitu. Bilang kanan kirimu harusnya begitu ada masalah di rok mana kalau dia yang dikirim wah pokoknya beres itu semuanya wah wow, kalau Jupiter yang dikirim harusnya beres semuanya gitu mestinya itu baru kita change agent dan sekali lagi kalau saya gini hidup ini harus berharga hidup ini nggak boleh sia-sia saya membesarkan anak-anak saya dari kecil saya bilang sama mereka kamu nggak boleh hidup sia-sia satu kali Tuhan ketemu dengan pohon yang tidak berbuah, pohon arah masa ingat, Kata Tuhan ini ditebang aja. Tetapi kemudian ada seorang saya percaya itu Yesus yang bilang, boleh enggak satu tahun aja kasih kesempatan, siapa tahu berbuah. Karena Tuhan bilang begini, untuk apa dia ada kalau hidup hanya percuma? Hidup kita nggak boleh percuma. Hari ini kita udah jadi harus udah jadi berkat kepada banyak orang. Makanya udah dimulai kemarin dari sebelum jadi change agent di mana? Di family dulu. Udah beres di family, jangan sampai energi kamu habis karena di family nggak beres-beres. Dari Kingdom influencer, leading influencer in family. Baru kita in the church, dari church baru kita komunitas. Mestinya sekarang kita udah change agent, agent buat orang-orang di luar sana. Bilang kanan kirimu, harusnya udah jadi change agent. Nggak yang lagi menangisi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, kita harusnya udah ngubahin komunitas lewat hidup kita. Orang-orang tuh diberkati. Harusnya Jakarta ini, kota Depok di tempat saya tinggal, kita udah jadi change agent gitu loh, saudara. Saya percaya bahwa tema-tema rock itu wah wow, luar biasa sehingga udah sampai ke ujung bumi nih hari ini. Nah jadi Timotius ini sudah jadi change agent dampak yang hebat. Kita belajar kenapa? Yang pertama karena jadilah teladan dulu dalam seluruh hidupmu. Bilang kanan kirimu jadi teladan. Karena orang yang bisa ngubahin orang lain adalah orang yang udah diubahkan kita harus udah berubah dulu dari diri kita sendiri. Saya percaya keteladanan itu yang akan dilihat orang dan akan mengubahkan banyak orang. Lihat ya, anak muda seperti itu, wow, di mana mana jadi berkat. Timotius tuh rasanya sama seperti Yesus. Yesus juga dulu saya percaya, waktu masih hidup 2000 tahun yang lalu di bumi ini, sekali dia buka pintu udah jadi berkat tukang sayur panggil dia Wey Jesus how are you eh kemarin yang kamu doain aku udah sembuh loh aduh nggak ada hidup yang nggak berharga satu kali dia melangkah seluruh hidupnya jadi berkat bagi banyak orang harusnya gitu orang yang uh, pusing untuk jadi berkat bagi banyak orang nggak akan memusingkan hal-hal yang nggak penting Orang yang sibuk untuk jadi teladan gak akan berantem dan ngegibah ngomongin orang lain. Haleluya. Mereka akan melakukan hal yang sangat-sangat positif. Makanya kalau deket sama dia tuh langsung positif gitu loh vibesnya. Saya berdoa hari ini kita jadi teladan dalam seluruh hidup kita. Kenapa bisa begitu? Tentu ada sebabnya. Next, kisah Rasul 16 inilah kali pertama Timotius disebut di dalam Alkitab. Dikatakan begini, Paulus datang ke Derbe dan ke Lisra. Jadi dia tinggal di Lisra. Di situ ada seorang murid, sama-sama katakan murid. Murid, artinya dia tuh orang yang memang mau belajar, yang mau diajar, bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, udah convert dari Yahudi, udah jadi Kristen. Sedangkan ayahnya masih seorang Yunani. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Saudara tahu nggak jarak antara Listra dan Ikonium tuh 40 kilo? Jadi itu seperti Jakarta Bogor. Bayangkan Timotius ini, rasanya anak muda bisa diakuin... Itu anak emang keren. Itu butuh waktu yang lama. Tapi dia yang masih 16, orang di Bogor, orang di Jakarta, orang di Tangerang selalu bilang, "Timotius ya, uh keren banget. Wow." Coba bilang kanan kirimu. "Ha, jempol." Maksudnya orang saksikan kita tuh begitu. Itu baru change agent. Timotius tuh emang keren banget. Masih muda, tapi sudah dikenal baik bahasa Inggrisnya well spoken. Orang tuh selalu membicarakan yang baik tentang dia. Saya percaya orang baik belum tentu benar, tapi orang benar udah pasti baik. Sebenarnya nggak bisa bilang begini, gue ini sebenarnya baik tapi nggak kelihatan. Gak bisa. You cannot say sebenarnya saya ini buahnya banyak tapi lagi nggak kelihatan. Gak bisa. Dari buahnya akan kelihatan pohonnya. Saya percaya orang baik memang belum tentu benar, tapi orang benar pasti disaksikan orang-orang baik aduh itu loh cinain situ, wah makanya gitu. Timotius tuh, wah gitu, well spoken. Jadi hari ini kita harus melihat kenapa ya kita belum jadi berkat, karena kita belum jadi teladan. Dan saya percaya hari ini kita belajar sama-sama, yuk kita jadi teladan. Yang udah jadi teladan, makin jadi teladan. Dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, sehingga Paulus naksir sama Timotius. Dia minta supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena dia orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, karena banyak orang Yahudi supaya nggak jadi batu sandungan disunat. Lalu saudara yang terkasih lihat di situ ada kata murid. Artinya, saya percaya orang bisa jadi teladan karena dia mau belajar dan diajar oleh Firman Tuhan. Yang punya Alkitab boleh angkat dulu Alkitabnya atau Alkitab or anything itu namanya. No, you know what? Saya nggak percaya ada orang berubah tanpa baca firman. Di situ dikatakan murid, artinya dia orang yang sudah mau belajar firman. Next slide. Saudara dikatakan dalam kisah berikutnya, 2 Timotius 3 ayat 10. Dikatakan begini sama Paulus, engkau Timotius telah mengikuti ajaranku. Ini kan Paulus ini ngangkat Timotius jadi anak rohaninya. Dasyatnya sekalipun dia masih muda, dia mau ngikutin apa yang diajarin sama Paulus. Yang saya tahu anak muda itu, kalau lagi dengar firman aja bisa pantatnya geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Enggak, enggak apa namanya, enggak konsen. Kalau misalnya mungkin lagi ini main HP, kalau lagi diajarin. Bukan di sini di tempat lain, saudara. Tapi ini Timotius, a very young, dia mau diajarin sampai Paulus bilang, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dia mau belajar dan dia mau diajar. Sebab itu dikatakan next dalam 2 Timotius 3. Hendaklah kau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini. Lihat ya, masih kecil itu udah. Ku Firmanmu dia ngelihat Paulus tuh ngajarin Paulus bukan pertama kali ini datang ke kotanya Timotius di Listra dia pernah datang sebelumnya dan dia dilempari batu karena dia hari itu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa disangka orang pesangka dia Hermes dan uh, dewa hari itu sehingga orang-orang mempersembahkan korban bakaran dan terjadilah keos tapi saya percaya dari muda sudah dibilang, engkau telah diajar dari muda. Ingatlah, dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil, dia sudah dengar firman. Buat saya, orang yang mau diajar oleh firman Tuhan itu orang yang akan berubah. Satu kali di gereja kita, ada seorang ibu yang suaminya enggak mau datang ke ibadah, suaminya enggak mau percaya sama Tuhan, tapi waktu. Suaminya dibawa, kemudian dia lihat istrinya berubah karena selalu baca firman dan memang kelihatan berubah. Tadinya suaminya cuma ngomong gini, kalau dia lagi baca firman, ala lu baca-baca doang, ala lu gak berubah. Tapi lama-lama saudara, gak nyampe setahun terjadi perubahan, suaminya ikut datang ke gereja. Dan ternyata pas dengar firman, hidupnya diubahkan. Kamu tuh gak mungkin berubah kalau gak baca firman. Ada orang yang mungkin kalau nyanyi semangat giliran firman, Oh, gue firmanmu. Orang yang bisa berubah adalah murid. Mau dengar, mau diajar. Dan Timotius sejak muda, dia sudah jatuh cinta sama firman Tuhan. Saudara, just for your information, ini hal kitab saya yang kelima. Duh, saudara, aku dari kecil cinta banget sama firman Tuhan. Umur 16 tahun, waktu saya ketemu sama Tuhan secara pribadi, saya udah beli Alkitab, saya beli spidol warna-warni, saya garis-garisin. Yang akan merubah hidup kamu, itu firman Tuhan. Daud bilang begini, aku ini orang asing di bumi ini, tetapi firmanmu itu yang telah menghidupkan aku. Firmanmu yang kasih, Siapa sih yang tahu bagaimana harus bersikap di bumi ini? Next slide. Firman Tuhan bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kemudian menyatakan kesalahan jadi begini saudara kenapa akhirnya berhasil yang pertama diajar dulu saya dulu dibesarkan oleh ibu saya yang sering ngelawan papa saya jadi waktu saya baca firman Tuhan saya umur 16-17 sudah baca firman jadi udah pintar Tuhan bilang hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan jadi waktu saya lihat mama saya ngelawan oh, kok beda ya sama firman Kan ini yang mengajar. Oh ternyata nggak boleh seperti itu. Makanya saya umur 17 sudah siap nikah. Satu kali suami saya ditanya, dia kan umur 22 menikah, dengan saya umur 23, Frans ditanya sama anak-anak komsel kita, KC kita, Pak nyesel gak nikah umur 22? Tahu gak dia bilang apa kan Nancy? Kalau tahu bakal enak begini, dari 17 saya sudah nikah. Dia bilang begitu, haleluya. Karena dia, dia dapat istri yang siap nikah. Kenapa siap nikah? Karena sudah baca firman Tuhan manfaat mengajar oh, lalu apa menyatakan kesalahan gimana kamu tahu kamu salah kalau kamu nggak baca firman baru setelah menyatakan kesalahan makanya kalau baca firman orang banyak begini oh oh, oh. satu kali saya bilang begini di saya ditulis celakalah orang yang jago minum dan jago meracik minuman uh jemaat semua pada begini emang ada ayat begitu ibu Celakalah orang yang jago minum dan jago meracik minuman. Semua jemaat langsung, oh, di mana itu ayatnya ibu? Menyatakan kesalahan. Lalu apa? Memperbaiki kelakuan. Baru bisa mendidik orang dalam kebenaran. Kamu gak langsung jadi benar. Tapi orang yang mau belajar firman Tuhan akan jadi orang benar. Dan kebenaran itu punya nama. Namanya Yesus. Waktu kamu tolak kebenaran, kamu sedang menolak Yesus. Just remember that. Saya nggak mau tolak kebenaran. Saya mau terus lakukan firman. Karena sekali aku tolak kebenaran, aku sedang menolak Yesus. Lalu saudara terkasih, dengan demikian tiap-tiap manusia yang punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa bisa jadi berbuat baik? Karena tahu firman. Dan akhirnya Timotius sungguh telah jadi teladan. Yang pertama dia dalam perkataan, saudara dikatakan oleh firman Tuhan begini sama Timotius, ingatkan dan pesankan dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Jangan mereka bersilat kata, yuk sekarang kita mulai dari lidah yang cuma ada yang 10 cm lidahnya di sini nggak ada. Alkitab bilang hanya kecil, tetapi bisa mengakibatkan banyak hal. Teladan dalam perkataan, jangan suka bersilat kata karena sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalan hati-hati. Perkataan yang buruk bisa menjalar seperti cancer yang akan menyebabkan penyakit dan diantara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Saudara, kemarin saya ada dengar di uh, Rock TV, katanya begini, perhatikan perkataan nih, ada seekor kerbau, dia bilang sama temannya, sahabatnya anjing, anjing aku mau istirahat kerja, karena aku capek banget, besok aku mau istirahat, Lalu anjing bilang sama kambing, kambing tahu nggak? Itu bosnya kerbau itu kasih pekerjaan terlalu besar. Jadi dia besok mau istirahat. Padahal tadi dia cuma bilang mau istirahat satu hari. Bos kerbau itu terlalu capek ngasih pekerjaan sampai dia mau istirahat. Lalu anjing ngomong sama kambing, kambing itu bos kerbau itu memang keterlaluan. Dia kasih pekerjaan terlalu berat sehingga kerbau itu sudah cari pekerjaan di tempat lain dan dia sudah dapat bos yang baru. Lalu kambing ini ngomong sama monyet, monyet tahu nggak dia udah dapat bos yang lebih baik dari bos yang sebelumnya, makanya dia mau berhenti kerja. Maka monyet kasih tahu sama bos kerbau, bos kerbau kau tahu kau itu terlalu jahat, terlalu pelit, makanya si kerbau udah nggak mau kerja lagi sama kamu. Maka itu tersinggunglah bos kerbau itu dan dia masuk ke kandang kerbau. Kerbau yang tadinya cuma mau istirahat satu hari dia istirahat selama lamanya. Dia dipotong dan dia jadi sate, dia jadi rendang. Kata-kata kita bisa membunuh orang lain. Maka itu Hati-hati berkata-kata. Dalam satu Petrus dikatakan, next slide. Siapa yang mencintai hidup, ini saya pegang benar. Dan melihat hari-hari yang baik. Start with your mouth. Siapa yang mau lihat hari-hari yang baik dalam hidupnya? Bilang kanan kirimu mulai dari mulutmu. Jadi teladan dalam perkataan Apa yang kita katakan adalah kebenaran Apa yang kita katakan membangun orang lain Perhatikan apa yang kita katakan Siapa yang mencintai hidup Mau melihat hari-hari yang baik Harus jaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu Kalau ditanya udah di mana sayang Jangan bilang udah dekat padahal masih jauh OTW Saya punya nama amang tua dulu Amang tua meluncur saudara karena setiap ditanya, kamu udah di mana? Sedang meluncur, tapi nggak nyampe-nyampe, saudara meluncur terus. Buat saya kata-kata, dimulai dari kata-kata. Siapa yang mau melihat yang baik? Saya dari dulu selalu bilang, suamiku adalah suami yang paling baik. Anak-anakku anak-anak hebat. Orang hidup mati dikuasai lidah. Sekalipun keadaannya nggak baik, tetap katakan yang baik. Kemudian saudara yang terkasih, next. Amsal 22 ayat 29, dia juga telah menjadi teladan dalam tingkah laku, dalam attitude. Saudara gak cuma jadi teladan di mulut, tapi juga di tingkah laku. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Attitude itu juga segalanya. Tampang boleh keren kalau attitude minus, rezekinya juga minus saudara. Orang yang attitude-nya bagus akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau ketemu orang tua, shalom. Kalau mungkin kita lihat ada orang angkat-angkat barang Sini aku dibawakan, terima kasih Attitude, haleluya Bilang dulu kanan kirimu, attitude Kamu keren tapi attitude-nya gak bagus Kamu gak bisa jadi cc agent Akhirnya yang bisa merubah orang di luar sana Adalah orang yang tingkah lakunya itu jadi teladan Perhatikan tingkah laku kita Kemudian kita juga jadi teladan dalam kasih Ini saya nggak usah bawakan lagi karena tadi sudah terkenal baik Wow, di mana mana terkenal baik ya kalau ada satu dua orang gak suka sama kita. Wajar saudara, kalau 50% orang gak suka sama kita. Jangan kita bilang dasar orang sirik sama kita. Kita harus berkaca. Ya siapa tahu, memang orang gak suka sama kamu, kamu kalau ngomong tinggi banget sih. Habis kamu attitude-nya gak bagus sih. Perlu untuk kita berkaca. Dari mana kita berkaca? Dari sini kita akan tahu mana yang baik. Saudara, saya tuh Pernah Tuhan tegur, perlu ya ngomong kayak gitu. Untuk apa sih? Kamu kan sombong ngomong begitu. Kalau kamu baca firman, kamu jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi orang yang gak tahu firman, gak punya guidance untuk apa-apa. Satu kali ada lagu bilang begini, Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firmanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, orang yang terhubung sama Tuhan, dia terhubung dengan firman Tuhan. Maka itu dia akan hanya lakukan sesuai dengan yang firman Tuhan. Kasih tahu saudara. Satu kali saya baca Amsal 24 bilang begini. Kalau ada musuhmu jatuh, jangan kamu melihatnya dengan sebelah mata, jangan kamu melihatnya dan bilang, "Syukurin, jangan-jangan Tuhan mengalihkan murkanya dari dia kepada kamu." Tahu gak, tuh, rasain? Oh, ada ayat begitu. Makanya, kalau ada orang yang mungkin emang jahat sama kita, musuh kita, terus dia jatuh, kita jangan. hmm sih, gak boleh loh, saudara, karena Firman Tuhan bilang, "Jangan-jangan Tuhan akan mengalihkan murkanya dari dia, dan malah marah sama kamu." Cuma orang yang ngerti firman Tuhan yang akan merespon benar dalam kehidupan. Maka itu daripada saudara ngabisin 12 jam untuk lihat semua komentar di Instagram, stalking and everything. Mendingan kita baca firman. Firman ini ngerubah kita serius. Saya ini dari orang bodoh, bukan bodoh lagi. Bodoh, kalau kata orang Batak, bodoh itu udah bodohnya kuadrat. Kami jadi pintar karena Tuhan janji. Siapa yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang dia perbuat, berhasil. Berhasilnya gak gara-gara lo taruh nih Alkitab di di tempat tidur terus berhasil berhasil jadi jimat ada juga orang begitu jadi jimat saudara bawa alkitab kecil di dalam kantong saudara bukan begitu tetapi when you read this kamu jadi oh ternyata saya salah selama ini oh ternyata kalau lihat musuh sedang dihukum Tuhan saya nggak boleh lihat sebelah mata oh ternyata kalau ada orang jahat sama kita, kita harus tetap memberkati dia. Itu yang akan ngajarin kita, respon kita jadi luar biasa. Amin. Bilang kanan kirimu, baca firman, baca firman. Udahlah, resolusi, you know what, ini Oktober, tiga, tiga bulan lagi sudah. So long, bye bye. Na, 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 na. 2025 sudah datang, ternyata coba cek resolusi apa yang sudah kita capai. Mungkin ada yang punya resolusi pengen six pack tiga bulan lagi nggak jadi six packs juga. Mungkin ada yang pengen ikut gym tiga kali sehari, tetapi ternyata di depan tinggal daftar gym bukan gym, cuma daftar aja, tapi nggak pernah dilakukan sampai hari ini. Mungkin ada yang punya resolusi-resolusi lain buat saya setiap tahun resolusi terbaik adalah ku terhubung denganmu selalu baca firman. Kamu akan lihat perubahan nyata terjadi dari kamu. Orang yang baca renungin, saya yakin, baca satu ayat bisa ngerubah banyak hal dalam hidup kita. Sementara baca banyak sekali buku-buku yang lain, belum tentu ngerubah kita. Karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Baca, renungkan, kepoin. Kemarin saya lagi baca, dua minggu lalu, saya lagi baca Timotius terus kan, Nancy. Di situ dibilang begini, jika kau ingin berkenan kepada Tuhan, doakanlah pemimpin-pemimpinmu. Uh. Ngerti gak sih saudara? Aduh enak banget dan baca firman tuh bikin kamu jadi berani mengambil keputusan apapun karena kamu tahu dasarnya firman Tuhan kamu gak takut ngadepin hidup ini kamu gak pernah overthinking lagi karena kamu tahu firman Tuhan ada bersama kamu kadang kita suka bilang Tuhan tunjukkanlah sesuatu sama aku kadang-kadang kita bicara Tuhan bicara Tuhan saudara Tuhan udah ngomong di sini loh udah banyak banget ini ratusan ribu ayat loh haleluya Tuhan kadang-kadang gak perlu ngomong audible Karena dia udah ngasih firmanya sama kamu dan aku Amen. Kamu cuma perlu Ada juga kadang-kadang Tuhan ngomong Tuhan Set. Saya, <saya> beranak Saya sarankan saudara baca Pagi dari kejadian malam dari Matius Baca, baca, baca Orang yang mau belajar akan dipakai Tuhan Luar biasa tepuk tangan buat Tuhan Dan kemudian teladan dalam kesetiaan Filipi 2 Setia berarti itu ada dalam hatinya yang paling dalam dalam Tuhan Yesus. Kuharap segera mengirimkan ini buat saya teladan dalam kesetiaan. Hari itu banyak yang mengkhianati Paulus, tetapi Timotius tetap setia. Dia tetap jadi orang yang bisa diandalkan. Sekalipun orang-orang banyak pergi meninggalkan Paulus, tetapi Timotius kamu bisa kerok Depok, ada masalah di sana, siap. Kamu bisa uh, kerok mana lagi Papua, ada masalah di sana, siap. Dia itu selalu bisa diandalkan. Ada orang kadang-kadang mungkin di depan pemimpin dia siap, tetapi di tempat lain, misalnya ada orang curhat sama dia, iya ya, kenapa ya kok gitu amat ya gereja ya, kok gitu ya komunitas, iya bener deh ikutan curhat saudara. <tuh -tuh. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, nambahin masalah tuh ada. Tuh many orang tuh gak setia, karena Alkitab bilang begini, banyak orang baik, Cuma sedikit yang setia Orang yang untuk setia disuruhnya apa Dia lakukan, setia dia kerjakan Gak mudah nyari orang seperti ini Jadi buat Paulus, Timotius udah jadi Betul-betul jawaban yang luar biasa Untuk setiap pekerjaan Tuhan Saya berdoa kamu juga jadi Timotius Timotius yang bisa dipercaya Di uh, JRC ini Bahkan jadi change agent di Jakarta Sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita Jadilah teladan dalam kesetiaan Buat saya Kedewasan rohani bukan lagi tentang perasaan tapi komitmen, kesetiaan itu tanda kita udah dewasa. Enggak lagi ngomongin perasaan gue nggak enak, gue nggak suka, enggak. Tapi karena saya sudah berjanji, saya komitmen, saya kerjakan. Ada lagu zaman dulu nih, lagunya terlanjur. Ku berjanji, ya ampun, itu dulu sinetron apa ya? Akan setia padamu, terlanjur loh janji. Janjiku kepadamu takkan hilang di waktu. Jadi saudara, saya kalau ingat lagu itu maksudnya gini, orang kalau udah terlanjur janji, firman Tuhan bilang siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Yang bersumpah pada janji meskipun rugi. Hari ini yang sudah menikah dengan orang di sebelah kamu Siapapun dia Terus kerjakan dengan setia Karena yang namanya orang dewasa Bukan lagi tentang perasaan Tetapi komitmen Tepuk tangan buat Tuhan oh, Iya Saya 22 tahun nikah sama suami saya Saudara waktu saya menikah di altar itu Dulu saya nikah di HKBP Itu ada lagu From this moment Saya bilang dalam hati saya Saya gak ngomong sama dia As long as I live I live only For your happiness And for your love, I'll give my last breath. From this moment on, saya bilang Franz dalam hati saya, seumur hidup saya saya ngabdi untuk nyenangin kamu. Itu komitmen, bukan tentang perasaan lagi. Orang dewasa tidak lagi digoyangkan karena, hah ternyata kamu berubah, kok begini sih? Itu begini gue nggak ikutan. No, kamu nggak mundur lagi, tetapi kamu maju terus karena orang dewasa itu bicara komitmen. Orang dewasa dia pegang janji berapapun harga yang harus dibayar. Bilang kanan kirimu setia, setia, setia. setia. tepuk tangan buat Tuhan. Setia sampai hari ini saya terus setia sama Frans. Bahkan saya bilang sama dia, kalau kamu saya nggak berdoa kamu macam-macam. Tapi kalau kamu macam-macam di awal pernikahan, kamu mesti tahu saya akan tetap setia sama kamu seperti Tuhan setia sama kita selama lamanya. Oh haleluya. Kamu tahu nggak ada seorang pun bisa memutuskan hidup yang luar biasa buat kamu. Itu kamu yang putuskan sendiri buat diri kamu. Kamu jangan bilang, "Oh, wanita ABC, orang ketiga keempat yang hancurin rumah tangga saya, Nehi. That's you alone." Nehi, orang bodoh, gadis bodoh, wanita bodoh menghancurkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Bukan orang yang putuskan itu buat kamu. Ketetapan untuk ku terhubung denganmu. Selalu melekat. Gak apa-apa Tuhan. Saya akan terus lakukan firman. Saya mau terus terhubung sama Tuhan. Itu yang akan bikin hidup kamu luar biasa di depan sana. Gak ada seorang pun bisa putuskan itu buat kamu. Jadi gak usah lihat kanan kiri. Terus kerjakan, belajar firman Tuhan. Dan jadilah teladan. Dan saudara yang terakhir dia jadi teladan dalam kemurnian. Kalau kamu baca berkali-kali. Di situ diajar sama Paulus Jangan kehilangan hati nurani yang murni. Kalau kamu baca Alkitab berkali-kali, Tuhan bilang jangan kehilangan hati nurani yang murni. Salah satunya dibilang tugas ini kuberikan kepadamu Timotius sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, kau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ternyata kamu boleh dinubuatkan, tapi toh yang membuat kamu berhasil mengerjakan panggilan Tuhan itu respon kamu. Jadi panggilan Tuhan harus diikuti oleh respon. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, jadilah teladan dalam kesucian. Kesucian itu dimulainya dari sini. Pegang dulu nih. Dari sini. Dari sini makanya jangan pernah kehilangan hati nurani yang murni. Contoh yang sederhana. Saya ngelihat kanensi cantik banget tadi. Terus Tuhan taruh di sini. Bilang cantik banget terus saudara ih biarin aja kayak air banget. No listen, kamu sedang kehilangan, mulai kehilangan hati nurani yang murni. Kamu nanti baca Alkitab berkati berkali-kali Tuhan bilang jangan pernah kehilangan hati nurani yang murni. Karena saudara tahu, karena telah menolak hati nurani yang murni, beberapa orang telah kandas imannya. Jangan tolak apa yang Tuhan suruh lakukan. Pada dasarnya setiap orang punya hati nurani murni, itu yang dari Tuhan. Tetapi kita paling sering menolaknya sama seperti Saul ketika disuruh sama Tuhan, ah, enggak lah, ah, enggak usah." Tadinya Saul bukan orang jahat. You have to know that dia orang yang sangat baik. Kenapa jadi orang jahat? Menolak hati nurani yang murni. Tuhan bilang lebih baik mendengar daripada korban bakaran apapun. Kalau pulang dari sini Tuhan bilang sama kamu, kamu ketemu sama pasanganmu, suamimu atau sama mertuamu dan bilang minta maaf sama dia. Minta maaf. Buat saya hati nurani murni tidak boleh ditolak. Karena sekali kita tolak hidup kita nggak kudus lagi, nggak suci lagi, nggak murni lagi. Udah banyak cengkuneknya saudara. Udah banyak semua kepalsuan dan akhirnya Paul Saul sampai bilang begini sebelum dia mati. Dia menemui wanita Endor Cenayang untuk tanya nasibnya besok. Dia bilang, karena Tuhan tidak lagi datang kepadaku lewat mimpi, tidak lagi datang lewat nabi, Aku gak pernah bisa dengar suara Tuhan Sekali kamu mengingkari hati nurani yang murni Pertama kali saya percaya waktu Yudas Iskariot mencuri Dia gemetaran saudara Tuhan ampuni aku Tuhan Masih punya hati nurani murni Tapi kedua ketiga kali Kedua kali mungkin Tuhan udah masih ngomong Tuhan tuh ngomong bukan gak ngomong Tapi kamu menolak hati nurani yang murni Yaitu roh kudus Buat Daud aku boleh kehilangan apapun Tapi tidak roh kudus Jangan ambil dia dari aku. Ketiga keempat, suami yang mungkin berselingkuh dengan wanita lain di WhatsApp, pertama kali WhatsAppan pasti gemeter. Jatuh gubrak depan istrinya. Ah, Tuhan kapok aku, Tuhan kapok aku, Tuhan. Tapi kemudian besoknya mulai kerjain lagi, bikin lagi. Menolak hati nurani yang murni, apa kata Tuhan akhirnya kandaslah iman mereka. Mereka nggak lagi mengikut Tuhan dengan benar. Yang tadinya orang baik, hati-hati kamu bisa jadi orang jahat. Dan akhirnya kamu udah mulai, kalau WhatsApp, gimana sayang? Ada lagi, WhatsApp istri orang. And you don't feel guilty anymore. Hati-hati, damai sejahtera nggak satu-satunya ukuran. Ada orang yang kalau bohong, damai sejahtera. Nggak bohong baru dia nggak damai. That's not the only satu indikasi nggak bisa. Kebenaran adalah firman Tuhan. Inilah indikator yang benar. Maka itu jangan ingkari. Bilang kanan kirimu jangan. Amin. Nanti kalau pulang dari sini saudara mau puji orang puji. Mau berkati orang berkati. Jangan ingkari hati nuran yang murni. Supaya kau tetap kudus di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua yang terakhir. Next. Next lagi. Kenapa dia. Next slide. Kenapa dia akhirnya bisa. Jadi change agent karena udah jadi teladan dan dia melayani Tuhan dengan seluruh hidupmu. Next slide. Bulan ini temanya dari sini, kisah Rasul 20 ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara dalam bahasa Inggris. But my life is worth nothing to me. Unless, unless I use it for the finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Bahasa Indonesia bilang begitu. Sebenarnya lebih dalam bahasa Inggris. Tapi hidupku tidak akan ada artinya buat aku. Kecuali jika aku mau untuk menggunakan hidupku ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan kepadaku. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God, yaitu pekerjaan untuk memberitahu kepada banyak orang tentang berita baik tentang kasih karunia yang ajaib Tuhan bagiku. Kamu tahu ternyata bulan ini yang dikasih sama Bapak terkasih kita, satu komitmen, satu keputusan, satu uh, apa ya, summary, ringkasan hidup. Hidup ini gak akan berharga kecuali kamu mau pakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ingatin dulu kanan kirimu hidupmu gak akan berharga kecuali kau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang ngomong, my life worth nothing to me. Kenapa ada orang punya uang gak bahagia punya istri gak bahagia? Dulu pikir kalau kawin bahagia ternyata gak juga karena rantai kebahagiaan tertinggi adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai kamu gak mengerti itu, kamu gak di drive, gak di drive, gak di setir oleh tujuan itu, kamu gak akan pernah bahagia. Orang tuh kenapa? Ku cari-cari kehidupan, dia cari terus. Mana ya yang membahagiakannya? Kenapa dia cari-cari? Karena dia nggak tahu tujuan yang utama. Tujuan yang utama adalah menyelesaikan pekerjaan Bapak. Saudara Timotius akhirnya jadi change agent. Karena dia tahu ada purpose. Bilang kanan kirimu ada purpose. <laughs> saya seorang istri, saya seorang ibu. Tapi purpose tertinggi dalam hidup saya adalah melakukan kandak Papa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan pernah tukar itu dengan yang lain karena itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu Timotius ngerti ini, Next, karena dia sudah diajarin sama Paulus. Paulus selalu ngajarin dia dalam uh, slide berikutnya dikatakan jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri sebab itu adalah keharusan bagiku. Malah celaka aku jika aku tidak Haleluya. Hari ini saudara mesti ngerti, nggak ada yang nganggur dari kita. Kita punya tugas memberitakan Injil dan kalau memberitakan Injil kita nggak beritakan kita celaka saudara. Ya orang Kristen nggak ngerti ini. Makanya waktu Yesus mau pergi ke sorga yang dia bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku, gembalakanlah. Do you love me? Kata Tuhan betul. Lalu Peter bilang apa? You know everything. I love you so much. Lalu apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Siapa yang di sini mencintai Tuhan? Bilang kanan kiri, mau lalu domba-domba Tuhan. Amin. Domba-domba yang nakal, yang mungkin uh, apa namanya, nggak mau dengar-dengaran. Kalau nggak bodoh, namanya bukan domba, saudara. Tapi orang yang mengasihi Tuhan harus mengasihi pekerjaannya. Ada satu lagu bilang begini, Break my heart for what? Break yours. Everything I am for your kingdom. Kaus. Tuhan, hancurkan hatiku buat apa yang menghancurkan hatimu. Ternyata apa yang hancurin hati Tuhan? Jiwa-jiwa, selalu cuma jiwa-jiwa, gak ada yang lain. Lalu dikatakan, everything I am, apapun yang harus aku lakukan for your kingdom cause, demi kepentingan kerajaanmu. Ini yang Paulus mengerti, ini yang Timotius mengerti, ini juga yang seorang Virgi Hutauruk mengerti, aku harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan tepuk tangan buat Tuhan aku harus melayani dia, next, maka itu dia diajarkan, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, tetap menyala-nyala melayani Tuhan oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, saudara Tuhan mengajarkan hari itu buat Timotius punya ketahanan yang luar biasa dalam melayani. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Karena hari itu banyak orang malu juga akan Paulus karena seorang hukuman. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan kamu harus jadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dalam next slide dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Jadi Paulus ini ngajarin Timotius dan Timotius mau gitu loh saudara kerennya kan ada orang ya elah apaan sih nggak nyambung gitu ya kalau dia tuh oh yes yes saya tuh kalau udah Pak Roni Pak Arifin bapak-bapak kita ngajar tuh kita yes yes aku akan lakukan pokoknya apa yang menjadi konsentrasi sorga itu harus jadi konsentrasi saya hati Yesus tentang jiwa hati saya harus tentang jiwa hati bapak-bapak rohani kita tentang jiwa hati saya juga harus begitu nggak boleh beda Bilang kanan kirimu gak boleh beda. Samain dulu DNA-nya sama sorga. Sorga ini lagi bergegas loh saudara. Karena pekerjaan hebat ini sedang terjadi. Lawatan Tuhan sedang terjadi. Tapi masalahnya, kalau bisa digambarkan ya, sorga bergegas, ayo. Wah, ini lagi kita mau kerja di Jakarta, di Depok. Kamu tahu, satu bulan ini kita, yang namanya orang-orang yang terima Yesus itu kak, bener-bener dari yang gak kenal Yesus loh. Betul-betul penuaian besar sedang terjadi. Coba goncang-goncangin kanan kirimu. Tahu nggak sih lo? Jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan kegerakan sorga gitu loh. Sorga lagi bergegas, kitanya masih, aduh besok makan pakai apa? Jahat banget ya dia, kenapa sih dia ninggalin gue? Aduh, jadi sorga lagi bergegas, tapi anak-anak Tuhan ini, Tuhan ayo kita kirim Jupiter. Tapi Jupiter tadi lagi nungguin jodoh, Tuhan lagi nungguin jodoh. Ngerti gak sih gambarannya? Sorga bergegas, tapi kamu gak sama DNA-nya sama sorga. That's the problem karena buat kamu pekerjaan Tuhan bukan segala-galanya. Padahal Tuhan gak suruh pendeta. Semua orang punya kewajiban untuk melayani Dia. Ini adalah main main job yang harus kita kerjakan sampai kita menutup mata. Come on, jadilah seperti prajurit yang sedang berjuang tidak pusing apapun yang penting berkenan kepada komandannya seorang olahragawan artinya kerja 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 petani pokoknya kerja terus saudara nggak usah lihat kanan kiri kamu cuma ceritain nggak usah ceritain sama orang kejadian sampai wahyu saudara menginjil itu kasih tahu aja ini saya yang brengsek ini bisa jadi pendeta karena Tuhan ngerti nggak saudara ceritain kasih karunia Tuhan yang ajaib kasih tahu sama mereka semua orang mesti kenal siapa Yesus yang udah ngubahin saya seperti hari ini gitu orang ngeliat uh jadi kamu ternyata dulu penjahat iya uh Loh, wanita Samaria punya suami lima yang kanan bukan suaminya bisa dipakai nggak jadi penginjil nggak ada yang terlalu rusak yang nggak bisa dipakai Tuhan Tinggal kamu sadar nggak kamu punya panggilan. Tadi, my life worth nothing unless I use it to finish pekerjaan yang Tuhan berikan sama aku. Next. Maka saudara, sebelum menutup mata, Paulus bilang begini sama Timotius. Timotius, beritakanlah firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Jangan takut. Makanya harus jadi teladan dulu. Nanti kalau kita ngomong, kamu salah. Terus dia bilang, ala lu juga. Gitu saudara. tegorlah dan nasihatilah. Saya sejak 22 tahun yang lalu, Menikah dan melayani Tuhan, saya bertekad saya akan jadi hamba Tuhan yang sungguh menyenangkan. Tuhan itu tekad itu dari kita, bukan dari orang. Saya bertekad jadi ibu yang luar biasa, saya bertekad jadi istri yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan akan mampukan kamu. Jadi, kalau lagi jalan, tuh jangan ya. Kalau bisa, kalau enggak, kalau bisa enggak harus prajurit. Tuh, kalau saya panggil prajurit, nanti semua siap ya, prajurit harus gitu dong. Yang namanya prajurit nanti dari sini pergi lagi ke sana ke sana. Gak capek karena kita punya Allah yang luar biasa. Saya kalau ditanya, "Bu, kenapa sih kok gak ada capeknya?" Karena kita terlalu cinta sama Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu baik. Amin. Sarangio. Tuhan baik sama kamu, Sarangio. Semangat, semangat, semangat. Dan dikatakan lagi, "Tetap kuasailah dirimu ayat 5 dalam segala hal." Dia bilang, "Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu." Dia bilang kemudian, darahku sudah akan tercurah. Hari kematianku sudah dekat, tapi lihat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah memelihara iman. Sekarang adalah ada mahkota bagiku. Yang terakhir, next slide. Saya mencatat ini sebagai satu gambaran buat Saudara. Timotius dikatakan jangan lagi minum air saja. Dia terus melayani Tuhan walaupun berurai air mata. Ya, jadi gembala satu aja nangisnya sering kanensi. <laughs> Ibu gembala Depok nih sering nangis. Itu ada saksinya. Apalagi lima, lima penggembalaan. Waduh, nangis. Tapi nangisnya pasti begini. Ku kan berdiri di tengah badai. Nangisnya nggak terpuruk, saudara. Beda. Orang dalam Tuhan nangisnya tuh tetap maju. Tetapi dikatakan, kamu jangan hanya minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit-sedikit loh ya. Nanti jangan semua bilang, oh kata Tuhan. Ini karena pencernaannya terganggu dan tubuhmu, Sering lemah. Ternyata Timotius muda yang keren ini yang menggembalakan lima jemaat ini, kamu tahu nggak punya asam lambung yang lumayan. Ngerti nggak? Tapi apakah dia maaf ya saya lagi nggak bisa pelayanan. Aduh dia nggak kayak gitu. Apa pas lagi ketemu jemaat maaf ya nggak bisa salaman dulu Aduh, sakit banget. No kamu baca tadi dia terus kerjakan dengan setia semuanya. Ini satu gambaran bahwa kelemahan tubuh nggak membuat kita tidak melayani Tuhan. Bahkan dikatakan tubuhmu sering, sering atau kadang-kadang. Tapi ternyata tetap bisa ke sana sini nggak melayani Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan padaku. Justru dalam kelemahan ku jadi sempurna kata Tuhan. Hari ini nggak ada alasan kamu nggak melayani Tuhan. Siapa yang di sini punya asam lambung boleh angkat tangan. Haleluya. Bukan untuk doa kesembuhan malah untuk begini saudara. Siapa yang tubuhnya sering lemah angkat tangan. Siapa yang kantongnya juga lemah, angkat tangan, gak jadi alasan. Kamu tetap bisa jadi teladan, dan kamu harus tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Selamat jadi change agent, Tuhan Yesus memberkati.